Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam solat, zikir-zikir kita di dalam solat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.